menolak diperiksa kesehatannya. Sekelompok pemuda mengeroyok petugas virus corona tingkat desa. Itu terjadi di depan posko virus corona perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara. Atau tepatnya di Desa Kalipoja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Kronologinya, sekelompok pemuda tersebut rencananya akan bersilaturahmi ke tempat saudara yang ada di Desa Kalipoja. Kemudian, pada saat akan masuk Desa Kalipoja, pas di depan posko dihentikan oleh petugas posko virus corona yang bernama Sarwu. Lalu, petugas menyuruh sekelompok pemuda tersebut untuk turun dari kendaraan karena akan dilakukan pemeriksaan penyemprotan di kendaraan yang dibawa. Mendengar penjelasan petugas, rombongan tidak menerima penjelasan dan memaksa masuk tanpa melalui protokol virus corona, dan akhirnya terjadi adu mulut. Salah satu orang di antara kelompok tersebut melempari pos dengan batu, dan melakukan pemukulan terhadap petugas jaga virus corona tingkat desa. Korban pengeroyokan bernama Sarwo dan mengalami luka memar dan lecet pada tubuhnya. Nyawati! Iya, di kebun.